Pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus yang menewaskan putra sulung dari Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang. Ternyata tak hanya AKP Novandi Arya Karisma yang meninggal dunia dalam kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat itu. Ada pula seorang korban lain berjenis kelamin perempuan yang juga meninggal dunia akibat kecelakaan pada Selasa 8 Februari. Dikutip dari tribunews.com, korban meninggal dunia lainnya yakni anggota Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bernama Fatimah. Hal itu dibenarkan oleh juru bicara PSI Sigit Widodo pada Selasa 8 Februari. Sigit mengatakan Fatimah atau yang akrab disapa Si Zahra tersebut merupakan kader PSI dari DPD Kota Banjarmasin. Disebutkan Si Zahra aktif dalam kegiatan partai di Banjarmasin dan akan pindah ke Jakarta. Sigit mengatakan pihak PSI terkejut saat mendengar kabar meninggalnya Si Zahra. Pasalnya mendiang dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kepengurusan partai Kota Banjarmasin. Kabar meninggalnya Fatimah ini juga disampaikan oleh Ketua Umum PSI Giring melalui Instagramnya @giring. Giring berdoa agar Fatimah diterima di sisi Tuhan. Terkuaknya sosok Fatimah ini juga menjawab adanya kartu kesehatan dengan inisial F di dalam mobil AKP Noviandi. Polda Metro Jaya sebelumnya mencari siapa identitas korban lain dari kecelakaan maut tersebut. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yoga mengatakan pihaknya menemukan sebuah kartu berobat di dalam mobil yang ditumpangi oleh AKP Noviandi. Dalam kartu tersebut tertera nama perempuan berinisial F. Diketahui mobil yang ditumpangi AKP Noviandi tersebut terbakar di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Senin 7 Februari dini hari. Mobil Camry bernomor polisi B1102 NDNY tersebut sebelumnya menabrak separator busway kemudian terbakar.